Saya ingin menegaskan satu hal, Universitas Majalengka ini saat ini sudah menjadi salah satu universitas yang taat azas dan taat data. Pelaporan BDDP-nya sudah sangat bagus, ya. Kemudian prodi-prodinya juga sudah terakreditasi, sehingga masyarakat tidak perlu ragu, ya, terhadap perguruan tinggi ini. Ini termasuk salah satu perguruan tinggi di Majalengka yang kita dorong supaya terus bergerak menjadi perguruan tinggi yang minimal baik sekali itu harus dari Universitas Majalengka ini. Terus bertahap, mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa menjadi unggul. Nah, itu pesan saya kepada masyarakat, jangan ragu, ya, terhadap Universitas Majalengka.